Ratusan personel TNI dan Polri menggelar kirab bendera merah putih sepanjang 79 meter di atas ketinggian Bukit Wai Gubak, Kota Bandar Lampung. Kirab bendera merah putih ini digelar untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Kota Bandar Lampung. Ratusan personil TNI dan Polri dari Kodim 0410 dan Polresta Bandar Lampung menggelar kirab bendera merah putih sepanjang 79 meter dari kaki bukit menuju puncak kawasan wisata Wai Gubak, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan wujud semangat kebangsaan dalam memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun, serta menunjukkan sinergitas serta kekompakan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mengenang kembali perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia, serta memotivasi masyarakat dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Pengibaran bendera 79 meter, ini gabungan dari kita dengan teman-teman dari Kodim dalam rangka untuk yang pertama membangkitkan semangat kebangsaan kita yang pada bulan Agustus ini memperingati hari ulang tahun ke-79 tahun Indonesia Merdeka. Yang kedua, ada sinergitas kekompakan kita dalam rangka menjaga NKRI, menjaga keamanan di wilayah Bandar Lampung ini. Hari ini juga kita ajak adik-adik tadi dari anak-anak SD untuk ikut menyemarakan sekaligus juga menanamkan rasa kebangsaan kepada adik-adik sebagai generasi penerus kita. Kirab bendera merah putih sepanjang 79 meter ini juga memiliki makna sesuai dengan usia kemerdekaan Indonesia. Seluruh masyarakat diharapkan dapat terus mengingat perjuangan para tokoh proklamator dan pahlawan daerah yang turut memperjuangkan kemerdekaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews, melaporkan.